Makanya dia tuh setiap bulan selalu ngelapor ke gua, simbol gua pecah, simbol gua pecah. Biar seru, Bal. Anjis, yang seru mah bukan simbal, penonton yang bikin seru. Mending langsung lu aja, Bal. Jangan. Jangan. Kan gua gak tahu lagunya, jadi lu gua kan jago. Iya sih. Sekalian yang sombong. Asik. Riancong. Hai Dendi, selamat datang di Drum and Drum. Guys, tahu nggak sih guys, susah banget buat dapetin jadwal drummer yang satu ini guys. Gila, lu butuh berbulan-bulan untuk bikin janjian sama drummer yang satu ini. Saya bukan drummer sih kayaknya lebih. Mobil gua kok bunyi alarmnya? Bentar ya. Welcome back. Welcome back. Itu Drum and Drum. Sekarang gua ada kedatangan dari drum. Hostnya gua. Oke, kita balik lagi. Sorry guys, iklan sebentar. Tadi Velfire-nya iklan lagi. Emang gak enak juga punya mobil mahal ya? Iya. Susah bener dengerinnya. Yan, ini dia Rian Viera, Rian Hazairin. Rian Hazairin. Iya. Jadi lu sekarang sebagai additional drummer Viera ya? Viera Tail. Ya mungkin banyak di sini anak-anak yang sering nonton pensi, nonton festival. Viera sekarang lagi sering banyak main di. Alhamdulillah. Lagi ya tahun-tahunnya musisi lah ya. Ya. Anda juga kan kita sering berjumpa. Iya. Makanya itu. Jadwalnya tuh lebih gila daripada gue sih, Rian ini. Tapi... Kenapa? Tapi bayarnya lebih kecil? Enggak. Sama kali. Kali. Oh, sama ya? Kali. Yan. Tapi lu tuh dulu katanya pernah belajar sama gue ya? Kok gue jadi bener-bener lupa deh. Ada, jadi gue tuh pernah les sama Iqbal zaman... Tahun berapa ya udah? Sih. Udah lama banget. Lu jangan sesuai lupa, anjir. Di tempat om lo, di siapa, om siapa? Om Bintang. Om Bintang di Lebak Bulus. Iya, jadi gue sempet kayak, gue pengen latihan. Berapa kali emang? Anjir, sebulan dua bulan gak ada anjir. Masa? Iya. Orang gue sering ketemu lu. Murid yang sudah terlupakan. Saya tidak dianggap memang. Karena mungkin gak jago-jago kali ya. Gue main gitu-gitu aja, gue gak anggap lu yang gitu. Masa lu lupa banget? Ya tapi dulu gue ingat kita emang sering ketemu kan. Sering ketemu. Di rumah Yandi. Orang gue beli snare aja kan lu nemenin gue. Di rumah Yandi. Oh yang ke Bella Gio itu bukan? Iya. Oh gitu. Dan banyak. Sampai sekarang snare masih lu pake. Masih gue pake tuh. Snare gue zaman itu udah gak mau pake lo ya. Yes, sombong banget. Si sombong banget. Gue tahu snare lu banyak tuh snare yang kayak alas kop aja. Tapi gila sih. Gue bisa mendatangkan lo ke sini dan lo hari ini kosong tuh. Ini kenapa kosong Viera hari ini? Sekalian jual double pedal. Tetap cuan ya. tapi lo kayaknya drummer paling lama ya di Viera ya? Lumayan. Gak tau deh. Dulu yang Trian. Trian tuh teman gue juga. Nah iya, sebelum Rian itu namanya. Namanya Trian, cuman beda T doang. Itu teman gue, sahabat gue juga. Oh iya? Cabut. Iya, teman gue juga. Kenapa dia cabut? Wah, gue kurang paham tuh. Dan tidak mencari Masa tahu. Sih? Yeah. Jadi lambe ini. Jadi lambe. Udah. Oh gitu. Jadi cabut tahun? 2000 berapa ya? Gue tuh 2013 kali ya masuk ya. Emang pas-pasan itu? Maksudnya pas? Enggak, gue tuh iseng ikut. Jadi tren cabut. Terusnya gue dikasih tahu sama... Dulu basis Viera kan basis gue juga. Mm-hmm. Ikut audisi lah gue iseng-isengan. Ada beberapa drummer deh, banyak deh lumayan. Ya kebetulan rezeki anak kali ya. Iya. Padahal gue kayak jago-jago yang ikut kan gitu. Gue kayak, ya tiba-tiba Kevin dan teman-teman memilih saya. Terima kasih. Kenapa? Gak tahu. Bukan karena tampang kan? Karena kasihan kayak. Ini kasihan nih kayaknya beli dari jalan gitu. Iya, sebelum lo masuk Viera tuh, jadi gue sama Rian tuh sering nongkrong bareng ya. Terus gue tahu lah, band-bandnya Rian dulu sebelum sama Viera ya. Ada JBF sama Faudi. Lu kan sempet tag juga di album, ada berapa lagu gitu lu tag? Nah, sempet ya? Ada nyet di album yang pertama. Oh, jadi ceritanya lu tuh yang main ya? Harusnya gua. Enggak. Pas album belum beres, gua cabut.
Oh gitu. Akhirnya lu yang nge-take. Gue kira suara drum yang gue replace. Enggak. Tetep ada. Lu berapa lagu ya? 2 lagu, 3 lagu gitu sih. Iya gue lupa sih. Lagu emang deh. Udah kaya udah lagu. Lagu ini seharga MX. Baru. Bass drum doang nih. Tapi seru gak sih kan ngeband sama Viera? Seru, karena gue emang udah temenan juga sih. Kalau sama Widi kan emang udah dari gue sebelum di Viera juga udah temenan kan. Oh jalur orang dalam lo berarti ya? Enggak juga. Menang banget sih ya. Kasian banget, drama-drama waktu itu kena tepu semua. Enggak, tapi kan gue udah cuman perkara mantan gue sahabatnya Widi gitu. Oh, dulu. Gitu. Jadi Widi udah, mantannya sahabat gue, mantannya. Jadi udah inilah ya, udah iya. Ketemu satu circle. Tapi gitu. Abis itu udah, gak temenan. Duh, Widi aja kaget gue ikutan audisi. Oh ya? Ini ngapain nih gue? Gitu. Audisinya di mana? Di musika apa di studio? Enggak, di waktu itu udah cabut dari musika dong. Oh, dicabut ya? Udah pas udah dicabut dari musika itu gue di G Studio, tapi waktu masih di Radal. Sama, bukan yang di Pondok Indah, sekarang udah pindah Pondok Indah. Itu kan berarti dalam Viera dalam keadaan tidak sedang hit-hits ya dong? Lagi B aja. Tapi biasa. Alhamdulillah, gak tahu ya waktu itu gue tanya ke Kevin dan teman-teman. Pas gue masuk, alhamdulillah lagi rame lagi tuh. Mungkin karena... Ya nggak tahu ya, mungkin emang lagi rezekinya semuanya juga. Oke, gitu. Ya, jadi lagi bagus lah ya. Tapi abis 2 tahun setelah itu lumayan turun tuh. Karena kan banyak band-band baru dan segala macam. Katanya mau keluar juga waktu itu ya? Kalau saya selagi masih dipakai, terus aja deh. Saya terus aja pokoknya kalau masih dipakai ya alhamdulillah. Karena gue juga udah, orangnya itu gue nggak pedean bal kayak diajak main sama A, B, C, D gitu. Dan orangnya gue kayak, kalau udah nyaman satu, udah satu aja gitu. Makanya gue kalau... pacaran atau berkeluar rumah tangga gitu satu-satu gitu. Wih, dua setia. 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 Lo harusnya sama Charlie lo. Iya sih. Bukan kayak lu, Kevin. Gua kan gua sama lu. Ngikutin lu setia. Yan. Api. Lu kan salah satu drummer yang paling lama nih ya. Iya. Bukan salah satu, kan cuma ganti abis dari Trian ke gua doang udah. Iya, salah satu drummer paling lama. Iya. Di Viera. Iya. Terus gue nanya apa sih anjing, lupa gue. Lu grogi ya? Grogi. Gue lupa. Yaudah, kalau gitu lu mau ngapain kesini? Gue jadi gini, gue ada misi. Sebenarnya gue udah lama banget. Waktu itu gue sempat WA lu kalau lu inget. Bal, gue pengen main ke rumah lu dong. Gue pengen cari lik-lik baru gitu-gitu. Karena gue kayak mentok aja gitu. Kayak kan gue gak mungkin ya... mencoba lick baru pas di manggung, kalau salah kan waduh berbahaya. Tapi menarik sih ini, maksudnya kalau orang-orang ngelihat gitu ya, jadwal panggungnya Viera sebanyak itu, terus maksudnya pasti income-nya akan sebanyak itu, ya kan? Alhamdulillah. Nah, emang ada jenuhnya, Yan? Jenuh, kalau ngomongin jenuh sih, kalau secara main di panggungnya enggak, tapi dari secara gue skill drumnya ya, maksudnya gue sebagai drummer nih, gue ngomongin gue drummer gitu, kayaknya gue udah, kayak kemarin akhirnya kayak ada di Pesta Pora gue bawain lagu BMTH nih yang Drown. Itu gue enak tuh, fresh. Jadi kayak gue kayak punya, ada baru lagi gitu, kayak emang ada tantangan baru lagi. Terus apalagi kan emo yang basically gue gak pernah dengerin emo sama sekali kan. Kayak gue baru di Viera kayak disodor-sodorin sama Raka, sama Kevin, sama Widi kayak, lu dengerin ini gitu. Jadi ada baru lagi, tapi baru kemarin sempat kita bawain nih Drown, si BMTH ini kayak, jadi seru lagi, tapi... Dari segi aransemen ini kan gue udah lama nih Viera, itu terus 10 kan. 10 tahun ada gak sih? Lebih mungkin ya. Kayaknya itu 10 tahun mainnya aransemennya itu jarang ganti? Jarang ganti. Oh. Tapi secara kalau ngomongin gue main di Viera sih happy-happy banget. Karena kan emang dari segi crowd penontonnya juga kan emang lagu di Viera kan. Itu yang salah satu obat. Salah satu obat juga. Tapi kalau makanya kalau gue ngomongin sebagai, gue drummer nih sebagai drummer kayak, kayaknya gue perlu harus ngobrol lagi deh sama drummer-drummer hebat yang salah satunya. Lu lumayan hebat lah ya. Pasti lo. Nah, gimana kalau misalnya sekarang kita lihat Trian dulu main? Main lah, Yan. Nggak usah deh. Mending langsung lo aja, Bang. Jangan. Kan gue nggak tahu lagunya. Jadi lu kan harus... jago. Iya sih. Sekalian yang sombong. Ini yang paling drummer. Yaudah, kalau gitu kita lihat dulu Rian main. Baru abis itu. Ya, baru abis itu gue minta lick baru sama Iqbal. Siapa tahu bisa gue bawain. Kalau nggak bisa ya mohon maaf. Ya lumayan lah ya. Sejam 1,5 juta kan. Yuk.
adanya aja. Oh, ini versi live ya? Versi live. Oh, tapi kalau denger aransemennya seru ya? Seru sih. Seru. Seru. Nah, gue butuh yang baru, Bal. Oke, sekarang lu duduk sini lagi. Tapi lu mukul kenceng juga ya? Kenceng ya? Kenceng banget ya. Makanya pecah mulut si Bal ya. Makanya dia tuh setiap bulan selalu ngelapor ke gue. Eh, simbol gue pecah, simbol gue pecah. Biar seru, Bal. Anjis, yang seru mah bukan simbal, penonton yang bikin seru. Tapi simbalnya enak juga ya? Enak, Pak. Ini kayak cocok deh buat gue. Iya, ini Bosporus Gold Bosporus Series. Pengen kasih ke gue cuma-cuma. Thank you, drum and drum. Gua thank you, Bal. Jangan, gue masih sayang sama simbal ini. Iya, tadi udah. Oke, sekarang Yo Iqbal, gue pengen tahu nih. Coba lo kasih tahu gue ya. Iya.
tapi ngecong-ngecong gitu doang. Gitu semua. Tapi seru sih ya. Seru. Pas mainin baru berasa. Iya kan. Seru itu gue butuh baru sih sebenarnya. Ya, tapi ini tadi gue tadi punya beberapa ide feel nih. Iya dong bang, lagi bang. Nih. Tadi ada beberapa yang seru sih tadi gue kayak asik nih. Gitu. Yang ini nih. Ya. Ini sebenarnya gampang sih. Pelannya dong. Ini pelannya gini. Cobain. Cobain dah. Harus jago gue. Harus emang harus jelas. Yo, sih. Drama buat gue deh, enak banget anjing. Berarti karena drumnya, bukan karena drummernya. Bos Kevin, tolong beli. Sesimpel itu bener-bener. Ya, tapi lo bisa kembangin dengan bentuk lain, misalnya. Kagak di sini ya. Gitu ya, aksennya bisa di mana-mana. Ya, coba. Gue tuh emang latihan sih. Ya, atau tak ke getas. Yoi. Lebih biar jelas tone-nya ya, kalau ada itu malah nggak jelas, malah kayak ngomong kumur-kumur, kayak too much gitu, anjing. Oke, culture selatan. Tadi lu bang, tadi ada yang seru deh. Ya, sama yang kedua gini kan. Ah, kalau gua biasa gua balik. Tapi gue cuman pakai tom floor doang. Gak apa-apa. Kayaknya nambah tom 10, sayo. Bentar ya. Tom 8 di sini. Biar makin liar. Ya. Tapi enak juga sih gini nih, settingan nih. Tapi gue punya satu ide lagi sebenarnya. Kalau lu udah mulai bosen sama set drum lu kan cuman 3 piece tuh biasanya ya. Tom 1, kick. Iya. Ya lu... Tambahin tom 10 ya. Iya, tambahin satu lagi. Boleh deh. Itu ide. Gue biasanya 6 bulan sekali tuh selalu ganti set. Ganti ya? Pasti. Ngaruh ya berarti ya? Ngaruh banget. Belanja iya alat sih. Itu salah satu. Bener, tapi bener. Sumpah, kan? Kayak gue ada simbal baru gitu misalkan gitu. Itu emang kayak lebih ada... Lebih ada PD, lebih apa ya? PD-nya naik lagi. Rekening. Lu belum di endorse? Belum dong. Wah parah, tapi gue sporus gimana? Nih, sumpah, saya posting tiap hari, tiap detik kalau bisa. Gue posting. Ini enak semua rumahnya, Bos Boris. Enak ya? Enak, sumpah nih. Enggak, kalau lu mau beda dari yang lainnya, ya Bos Boris adalah salah satu solusinya. Iya kan? Sih, benar. Bos Boris, boleh lah. Sekarang kan banyak tuh ya, kalau Jiljian, Sabian. Di sini saya masih kosong nih. Bos Boris itu keren nih. Iya kan? Bos Boris. Iya. Bos Boris X Fieratel ya. Wah, pecah. Nanti saya bakal bikin triplet. Thank you teman-teman semuanya. Kita mau lanjut latihan lagi. Kalau kalian mau lanjut latihan bareng gue, kalian bisa ikut di ND Drum Class. Oke, okay? Join sekarang. Bus Porus. Jangan lupa kontaknya. Berlomba. Yeah, Bus Porus. Nih, Nirvana nih, saya main sama Nirvana.